Selamat datang, monggo monggo, silakan. Sang kepala ekstrim. Wah, kepalanya bisa sejar. Teman-teman lihat. Dasi ekstrim, mas. Kehilangan antara Jaka Satrio dan Jaguar. Makanya bulunya nggak bisa dibohongi kalau Jaguar, mas. Telinga, mas. Telinga udah yang lebar ya. Lebar, panjang. Jul Cleopatra. Kepalanya kepala ini, udah. Oh, kepalanya udah hitam plus. Karo bunder, mas. Bisa. Istimewa. Ini kalau ini kepalanya. Kita tetap buka harga. Kalau teman-teman mau apa istilahnya minat monggo. Halo sahabat Ternak Mandiri dimanapun berada, ketemu lagi dengan channel Ternak Mandiri. Kali ini review di kandang milik Alam Tawa Farm. Lanjutan dari video yang sebelumnya, kita akan sepil kambing-kambing bibitan yang ada di kandang milik Alam Tawa Farm. Oke, kita akan review satu per satu dari spek bibitan kambing PE ras Kali Gesing yang sudah berada di kandang Alam Tawa Farm Lampung Timur. Malam hari, jadi sekalian berkumpul bersama teman-teman mitra Alam Tawa Farm dan akan membuat edukasi atau pembelajaran tentang kambing atau bibit kambing PE ras Kali Gesing ini yang nanti akan disampaikan langsung oleh Alam Tawa selaku supplier. Nyum singkong enak orang kene. Oke, ditunggu sebentar. Ini sedang menyiapkan kambing-kambingnya yang nanti akan dibahas satu persatu dari kambing ini. Asalnya dari mana, genetik dari apa, atau lurinya dari apa, nanti akan disampaikan pembelajaran ini. Dan nanti kawan-kawan bikin tidak salah memilih bibit. Nah, ini teman-teman yang lainnya juga baru datang. Barang golek walang. Selamat datang, monggo monggo, silakan. Kita kumpul malam ini sekaligus memberikan ulasan, belajar bersama dalam wadah mitra Alam Tawa Farm ini, ternak kambing PE ras Kali Gesing. Oke, kita lanjutkan langsung ke Mas Alam. Malam ini materinya apa, Mas? Kita cuplik sedikit-sedikit, Mas. Untuk sengketa rada genah. Jadi sebetulnya oke, Mas. Tapi kan salahnya malah saya simpan di kandangnya Mas Agus di Bandar Agung. Sebagian ada beberapa ekor jantan dan betina, cuman yang di sini kita review, yang di sini kita akan update harga yang kelas seperti biasa, yang mulai dari kelas paling standar. Okay. Untuk direkomendasikan ke breeding kita akan update, walaupun cuman cuplik sedikit-sedikit, Mas. Nanti kita juga bisa cuplik di betina-betinanya seperti biasa. Ini yang pertama, yang mana dulu ini? Yang ini bibit kelas calon lumayan. Kepala saya bergeser dulu ya dari sini. Sing kodok ketok genah ngerti, Mas. Nah,
diputer ke sebelah sini agar terlihat jelas. Nah, terlihat jelas sekarang, Mas. Oke. Sang kepala ekstrim. Wah, ini kepalanya bisa sejar. Teman-teman lihat. Dasi ekstrim, Mas. Dasi super jenong, nyadil, bulunya tebel. Calon bulu tebel, Mas. Positif tebel. Kakinya kokoh gede-gede. Posturnya istilahnya itu memang postur calong long size. Iya, calong jumbo. Wih, long size. Size. Ini telinga juga memang masih kurang mewah, cuman sudah bagus, panjang juga. Nah, tapi yang seperti ini agak lumayan. Oke, Mas, ini kira-kira umur berapa bulan, Mas? Kalau umur sebetulnya sudah mandiri. Ini sekitar kurang lebih di 5 bulan. 5 bulan udah aman lah ya, udah mandiri. Dia juga masih ada tambahan susu. Dibantu, nah, dibantu susu ya. Susu tambahan. Seperti itu. Biar enggak terlalu nantrak pertumbuhannya juga biar lebih cepat. Cuman ini harganya memang agak lumayan mahal. Biasanya kalau harganya agak lumayan itu pasti ada silsilah golongan darah. Kalau darahnya malah ini dua-duanya darah istimewa. Jadi dari bapak ini luri dari jaguar, dari induk luri dari jagat satrio. Berarti induknya ada genetik luri dan pejantannya ada lurinya. Iya, luri. Jadi dari jantan ini bapaknya ini cucu jaguar. Betinanya, induknya ini itu cucu jagat satrio. Jadi persilangan antara jagat satrio dan jaguar. Makanya bulunya nggak bisa dibohongi kalau jaguar, Mas. Dari apa, Mas, ciri-cirinya? Ciri jaguar itu tulangan tebel, kulit-kulitan tebel, bulunya bulu driwu. Bulunya bulu lebet seperti ini. Ah, lebet. Ini ciri-cirinya dari jaguar. Cuman dari jagat satrionya, Mas. Dari jagat satrionya ini enggak bisa dibohongi nyeninya, Mas. Seni bagian mana? Nyoni lendi ya, sing model ngene iki ya. Dari jagat satrio iki nyenine lho, Mas. Nyeni. Yang jagat satrio itu pejantannya ya? Dari induk. Oh, induknya. Induknya ini induknya itu cucu ini. Jagat satrio. Luri ketemu luri. Hasilnya ya seperti ini. Teman-teman yang pengen wedhus nyeni tur awake long size, kulitan kandel ulun driwu. Oke, ini kalian teman-teman lihat dari ini. Tuh, kelihatan jogroknya. Breeding rekomendasi. Ini direkomendasikan. Rekomendasi. Kalian screen ya, screen. Strek. Nah, saya mau nih, Mas. Harganya. Harganya. Ini harganya kita buka harga 10 juta mawon, Mas. Harganya 10 juta. Nanti teman-teman bisa langsung telepon atau WA ya. Seksen das nyeni. Nah, nek sing sak ngesore iki, Mas. Ini juga sama. Tapi ini dari Cleopatra. Nah, yang ngefan sama nah, Cleopatra, ngefan sama Ahmad Gareng. Dari Ahmad itu. Luri Cleopatra. Ah, ini luri Cleopatra. Beda dari yang itu tadi ya. Tapi sebetulnya punjer sama, Mas. Punjernya sama, Cleo tapi hasil sebetulnya dari keluarnya anak kan beda. Ini ada dari lebihnya, ada kan, kurangnya kan. Cleo itu kan juga cucu JS, Mas. Kan gitu. Contohnya seperti yang bagian telinga ini kan. Nih, tapi kalau Cleo itu terutama telinga, Mas. Telinga udah lebar bagus, ya. Lebar, panjang. Terus positif ganteng ya, Mas. Terus positif ganteng banget. Dan pinter cuman urung. Coba digeser. Agak. Nah, ini. Cleopatra. Ini umuran piro, Mas? Iki kalau umur sekitar 6-7 bulan. 6-7 bulan. Ini calon ganteng, positif. Geser ke sini dari jauh seperti ini. Bulu juga calon tebel, ekornya panjang. Calon kandel. Warna ngalongser. Langsung di info. Ini harganya. Cucu Cleopatra ini kita buka harganya 7,5 juta, Mas. 7.500 yang ini ya. 7.500.000 rupiah dari lurinya Cleopatra. Satu lagi ada cucu Cleopatra. Selanjutnya masih lagi cucunya Cleo.
Cleopatra itu nama kambing milik Abah Safi. Kita ekor, sana. Ekornya bagus, Nor. Warna juga sudah bagus. Nah, kepalanya calonnya Nyadi. Calonnya Tem ya kepalanya. Mah. Cuman telinga memang masih kalah panjang sama yang tadi. Ini umurannya sama ya? Umuran ini lebih rendah, Mas. Ini sekitar 5-6 bulan. Oh, ya. Di bawahnya yang tadi. Ih, ganteng, Mas. Ganteng, calonnya dase. Nyeni. Iki, Mas. Lek sing njaluk rekomendasi putu-putune JS, terutama luri dari Cleopatra. Ya, asli jujur Cleopatra. Pipu tuh, Mas. Pipu anak. Ibu tuh Cleopatra. Jadi bapaknya ini anak Cleopatra. Ini cucunya. Ih. Saya ingin terus ganteng. Oke, di info. Nah, kita kalau yang ini ya wedus nyeni, kita buka harganya 7 juta. 7 juta. 7 juta kita buka harga. Nah, harga kambing tersebut yang sudah disebutkan itu emang ada lurinya ini. Bukan kalau dari asal, kalau dari Abah Safi ya. Saya sudah enggak 1-2 kambing yang saya bawa, dan saya sangat-sangat percaya dari sumber yang sangat jelas pasti berluri ya, pasti bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau dari Abah Safi kita sudah hubungan enggak 1-2 kali, juga enggak 1-2 ya, tahun. Bibit-bibit yang terutama jantan kan dari sana. Nah, semua hampir semua dan sana, hampir ya. Semua 99%. Nih. Terus yang selanjutnya. Terus selanjutnya yang siapan kawin, Mas. Ini udah siap, siap kawin. Ini poel satu pasang, jadi wis kena nggih ngawekno, wis kena nggih kerja, ndang oleh duit. Iki cara dinggi macek rambonan ini 100.000 ya payu. Oke, ini beda dari yang sebelumnya. Juta, mending bojone 1.000. Ini ada lurinya enggak ini? Tetap ada lurinya, tetep, Mas. Ada. Ini dari Abah Safi. Cuman ini memang yang masih skala standar. Iya, ini kelasnya kelas standar. Standar, tapi juga punya nilai plus terutama di bulu. Wes deriwul, Mas. Wes positif deriwul. Nih yang saiki dari bulu. Sing lagi tren, Mas. Wedhus leran deriwul wis nyeni, Mas. Wis ora nyeni. Ya driwul ini seperti ini ya. Nah, apa iya. Bergelombang. Jenenge driwul ulune tumpuk-tumpuk, ya. Mas. Seperti berlapis-lapis seperti ini. Ini namanya driwul driwul katanya. Iki sing siapan bojo lek sing sir kudus ganteng siapan bojo iki. J6 poel sepasang, Mas. Baru poel sepasang bisa, berarti ya. Udah bisa siap kerja. Nah. Baru tingis, tingis sepasang. Jadi ini sudah saya tes tadi untuk ngawin dan alhamdulillah pinter, pinter, pinter pol. Berarti ini. Sudah siap lah ini. Mungkin yang minat ini langsung bisa dipakai. Jadi, untuk teman-teman kerja. Yang wedusnya sudah mulai-mulai minta kawin, belum punya pacar, timbangannya nyile, Mas. Soalnya nyile di bahannya semantani koyo, di mas semantani tangga nih nyile gitu genter ini. Itu wedus, Mas. Lek urung dia pacar, lek iso aja nyile, Mas. Mergak nih sing disilih nih gur genter karwondo lianin ndak sebenernya. Kalau bisa punya pejantan sendiri. Kalau bisa, kalau untuk breeding, untuk ternak, upayakan walaupun skala standar. Ini yang harga standar masih apa? Rego harga piro ini, Mas? Ini untuk kambing yang sudah siapa nih, cuman harga kita buka 7 juta setengah. Nah, ini 7 juta ini sudah siap untuk dijadikan pejantan, nah, siap kerja. 7 juta setengah. 7.500. Wah, driwul postur long size, yo mekur petak iki. Ya, ini hanya kepalanya aja ini. Lek pengin sing luwih standar ngono Mas. Yang mana? Yang di bawahnya. Malah ndas ireng peles. Ini katanya mak terluweh ringan meneh iki, Mas. Iki wis meh kena nggih bojo ya, tapi meh. Ya wis ngengkel tapi urung kena. Iki ngengkel aja. Ya, umur berapa bulan? Ini kalau umur sekitar 7-8 bulan, Mas. TB-ne wis 80 lebih. Tang Mas ya, tapi standar. Nah, kepalanya kepala udah. Oh, kepalanya udah hitam plus. Karo bunder, Mas, bisa.
Buder, Kupeng Iwo Salus. Cuman harganya standarnya, Mas. Oke. Harga berapa yang ini? 4,5 juta, Mas. 4,5 juta nih. 4,5 juta wis oleh wedhus. Siapa yang cepat dapat ini udah. Wis oleh wedhus luri. 4 juta. Wedhus yo ganteng, wis masih kena kerja. 4,5 juta. Dari luri apa ini? Masih bisa nego, Mas. Dari luri, ada lurinya? Yo tetap dari Abah Syafi kok. Masih dari Abah. 4,5 juta. Nih, kalau yang ini. Wes, Pak Ketua. Pak Ketua, selamat datang Pak Ketua. Ini ada yang baru datang, kita sambil senior, nunggu. Senior kita. Ini senior-seniornya sudah datang ini. Jadi kita nanti kumpul di sini untuk berdiskusi ya. Ah, ini ada terus? Satu lagi, Mas. Ini kelas eksekutif. Yang mana, Mas? Ah, ini VIP. Ah, ini kita bisa langsung buat event. Nih, oh, yang pengen langsung jaluk kena event. Yang apa namanya? Yang spesial. Nah, lain dari yang lain. Kelas event nih, Mas. Geser ke sini dulu. Bandi, Mas. Nah, dari sini. Terlihat jelas. Gila sing kelas event. Sing kelas event ngene iki, Mas. Kupinge koyo garisan. Yah. Halus, lembut kayak kain, sama sekali enggak bonggol, njobo jero podo. Oke, teman-teman Mahti, waduh yang ini bagus yang ini. Ekor tor lek ngarani, jenenge ekor tor. Iki lek sing VIP lek ngarani bos e iki VIP, VIP kelas event. Corone sepatune wis Adidas, Mas. Ora TT meneh wis Adidas. Nganggo jaket papat. Lah iki keserasian bagian kaki ya. Keserasiannya dapat. Warna ngalungser, dasi ireng plus, dasi yo wis bunder, dagune yo wis tebel, nyacat walat. Kalau yang seperti ini harganya berapa, Mas, yang ini? Kira-kira? Yo ini lumayan, Mas. Di update apa enggak, apa belum? Tetep. Apa kalaupun tetap teman-teman mau apa cari bibit sekaligus gaco monggo, kita juga ini mengarah ke ini ya. Cuman kalau kambing ini kan istilahnya sudah pilihan. Ya. Pilihan. Nah, carane iki wis kena nggih multi, Mas. Ya kena nggih breeding, tujuan utamane. Cuman cara dituntun yang lapangan serang isi-isi wis setara karo kancane. Carane ape ngunggahne karpet iki wis koyone wis pantes ndak dipaido liyane. Seperti ini ya. Ini kelasnya ibaratnya kalau dikonteskan masuk kelas apa ini? Kelas D, Mas. Kelas D ya. D cuman awal. Karena ini TB-nya masih kurang lebih di sekitar 75. Di awal. Cuman ini secara materi kalau saya sangat senang, Mas. Kambing ini kecukupan, ganteng lah ngarep. Ganteng dong. Ya beda dari yang sebelumnya yang tadi. Ini memang yang ibaratnya istimewa. Ini kalau ini kita tetap buka harga. Kalau teman-teman mau apa istilahnya minat mau. Kira-kira piroi. Kita buka harga 25. Nah kan, lain dari yang lain harganya pun jauh dari yang lainnya. Berapa coba tadi? 25. Selawe, Mas, mek gugat. Selawe. Engko selawe ndek kae 2,5 25 itu maksudnya 25 juta, Mas. Ya, 25 juta. Jadi kita ini nyebutnya kadang 25, dikira nanti 2,5 itu 25 juta. Oke. Harganya. Jadi ini teman-teman semuanya, kita tetap seperti biasa mulai dari angka yang paling standar untuk di skala breeding sampai kita juga ada yang istilahnya untuk skala penghobi, untuk obsesi kita lebih juga condong ke rasa seneng kita. Kalau yang sudah istilahnya pengen duwe wedhus ganteng durung iso nyiptakne dhewe, monggo kita insya Allah akan selalu ready kan sedia, mulai dari yang paling standar, dari harga yang paling standar di angka harga 2,5
3 juta, 4 juta, bahkan sampai di angka puluhan atau belasan juta. Kita alhamdulillah untuk saat ini ready, dan bahkan betina-betina kita juga ready-kan mulai dari harga 2 juta, 2,5, 3 juta, dan sampai di skala siapan kawin 4-5 juta. Oke, ini tadi yang jantan, nah, semuanya. Ini yang jantan. Coba kita cuplik yang betina mas, nah, kira-kira ada berapa nanti ekor ya? Nanti kita lanjutkan atau besok agak rotok padang. Oh, soalnya ini kita cuplik saja ya. Nah, kita ke sana kita cuplik saja ya, ketersediaan yang ada itu seperti apa saja. Ini, kalau yang ini? Ini yang induk-induk mas. Induk-induk. Laktasi 1, laktasi 2. Ready, indukan. Nah, ini yang selanjutnya darah-darah siapan kawin. Darah-darah siap kawin. Ya harap maklum ini suasananya agak gelap. Ini gimana? Terus nyuatin ini kita harus siap kawin ini. Darah-darah juga ada ya. Nah, ini banyak ini mas yang sebenarnya apa? Mandiri, mandiri. Barunya apa? Tapi segede-gede mas. I, mulai semua. Dari umur 5 bulan, 6 bulan. Ini mulai harga di angka 2 juta, 2,5, 3 juta, sampai di angka 5 juta. Nah, harganya segitu teman-teman. Nah, jadi tidak bisa bahas satu persatu ya, nah, ini karena jadi, malam hari. Jadi untuk update kali ini mungkin jantan dulu mas, walaupun belum semuanya. Jadi kalau teman-teman yang mau tanya-tanya lebih lanjut, seperti biasa, nomor masih ada di deskripsi. Kita akan layani sebisa mungkin. Saya nggak bisa, bisa ke nomor lainnya kayak di Pak Admin atau Mas Agus. Ada 3 nomor, ada Pak Admin, ada Mas Agus, juga bisa membantu teman-teman yang pengen tanya atau minta sampel gambar dan lain sebagainya. Jadi untuk kali ini terima kasih, sangat-sangat terima kasih teman-teman semuanya atas perhatiannya dan selalu dukungannya untuk melihat channel YouTube kami Ternak Mandiri. Semoga terus dan bermanfaat. Oke, siap. Itu nah, tadi ya teman-teman ya. Kita karena mau adakan acara rutinan mas. Ya, kita cukup sampai di sini dulu. Lain waktu, lain kali nanti kita bisa bahas lagi. Ini akan ada acara rutinan. Teman-teman semuanya, sekali lagi terima kasih dan maaf lagi lama enggak paten ketok. Terima kasih. Oke, sahabat Ternak Mandiri dan para penonton semuanya, itu tadi yang bisa dibahas review update harga kambing di kandang milik Alametawa Farm. Buat teman-teman yang minat bisa hubungi nomor HP yang sudah tercantum pada video ini. Terima kasih, tetap semangat dan salam peternakan buat semuanya. Thank you.